Harap namun bahasa kita wakil Allah atau kekasih Allah. Nah, yang penting bahasa kita yang kita pahami. Amun wali itu bahasa kita wali, bahasa kita kekasih Allah atau wakil Allah. Nah, jadi Pak Bud jelasnya yang namanya munakib itu pulang bahasa bahasa kita kisah munakib itu bahasa Arab. Nah, jadi kita supaya jangan salah kaji, lawasnya sudah membaca munakib. Napa garang jurah munakib? Munakib tipe? Nah, itu dia. Padahal munakib bahasa kita, bahasa Arab. Kalau bahasa kita kisah, hanya nah, supaya kisah. Dan yang namanya wali itu menurut keterangan kitab apapun nama ngarangkan ngaran wali tadi kekasih Allah atau wakil Allah ngaran wali tadi. Itu menurut syariat. Ulun kata kau pandir sabuting aja. Ulun syariatnya ulun jalanakan, hakikatnya ulun jalanakan. Karena syariat itu awak, hakikat itu ruh. Amun dipisah kata kau, minta maaf kata kau dipisah. Ya. Nah, cilai. Kalau menurut syariatnya, cilai nengaran wali itu. Nah, supaya kita paham aja, supaya kita paham nengaran wali itu wakil Allah atau kekasih Allah menurut syariat. Mbah menurut hakikat bangka ya apa? Kalau menurut hakikat, cilai kada beisi garak apa-apa kecuali izin Allah dengan dalilnya la haula wala quwata illa billah. Mbah pian anak sembahyang gitu loh, kan dibaca la haula wala quwata illa billah. Jakanya Allah kada meijinakan kaula pian baruku, kaula pian sembahyang kada kawa kala. Nah, dengan dalil tadi la itulah cilai akuan wali. Wali itu akuannya sebuting aja la haula wala quwata illa billah. Itu akuan wali. Dan seseorang wali itu cilai menurut kitab napanya aja memiliki ilmu atau ahli syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Itu wali. Nah, jadi minta halal, minta ridha. Nang ngaran wali itu cilai memiliki ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Mbak ujar kita wahini, napa garang syariat, tarikat, dan hakikat atau bahasa kita mudah paham, yaitu ahli ilmu fikih, ahli ilmu tauhid, dan ahli ilmu tasawuf. Itu ngaran si wali. Dan nang ngaran wali itu cilai menghimpun segala ilmu-ilmu Rasulullah. Ya nang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat tadi otak atau ujar kita supaya mudah paham fikih, tauhid, dan tasawuf. Karena cilai fikih, tauhid, tasawuf itu kadang-kadang dipisah selalu berkaitan. Fikih itu cilai umpama awak, kadanya umpama lagi andaknya di awak. Tauhid itu andaknya di hati, tasawuf itu andaknya di ruh. Kau lapian memisah nang tiga tuh. Itu kadang-kadang dipisah, bahkan dilamahkan pun kadang boleh. Misalnya minta halal, minta ridha, amang ijab, minta halal. Ketujuh, fikih jangan melamahkan tauhid. Ulun ketujuh tauhid jangan melamahkan kata semuanya ilmu Rasulullah. Bila tas talamahkan ilmu yang ketiganya talamahkan hakikatnya ilmu Rasulullah dan ilmu wali. Nah itulah samuan ya Allah. Ya Allah. Jadi fikih tadi jelasnya pembersihan badan, belajar fikih cilai, belajar tauhid pembersihan hati, belajar tasawuf pembersihan ruh. Kan ketiganya mungkin ketiganya cilai bersih nyaman. Kadada nang kuya sana kuya sini fitnah fitnah sini tuh kadada punya mau ilmunya lengkap. Handak mau ya orang tak kuya diri seorang hakikatnya nih mau lah ya mau ya orang. Minta halal minta ridha. Kita mengambil kelakuan wali tadi. Mun walinya jelek kada ada lagi, kalau anunya aja lagi ilmunya aja lagi wah ini. Kada ada lagi nabinya kada ada lagi di Makkah sana nabinya. Kan jauh benar kula. Mun nang paham kada jauh. Jadi belajar fikih ilmu wali untuk kebersihan anggota seluruh badan atau bersuci daripada istinja, mandi, wudhu serta rukun-rukun salat atau syarat sahnya dan yang membatalkannya. Karena istinja, mandi, wudhu, sembahyang atau salat itu cilai selalu berkaitan. Misalnya pian wudhunya harap bersih pada tanah jam wudhu tapi istinjanya kada bersih. Minta halal, minta ridha, istinjanya kada bersih, lalu kada pas.
Han minta maaf nah, karena jeung ulun teh selalu berkaitan istinja sampai salat. Han bilainya salatnya pulang harat tapi udunya pulang lu kada kada pas lah jeung urang tuh kada pas. Ya Allah ya Rasulullah. Mati ya kan kipas teh. Gimiti aja kan. Han minta halal, minta rida. Kita ulun sampaikan nang hak. Ini dipakai hari-hari. Dipakai jadi kile para wali kah nabi kan pian peringati itu ilmunya itu nang penting. Ilmunya amun walinya mananya ada di kolom dunia wali. Nang tukang beca aja wala sudah minta maaf. Biar aja wala kile beres atas paling nyaman wala ni sarah urang nyambet. Nah bujuran sing bukti bulik ini pian buktiakan karena selalu berkaitan istinja sampai salat bila salah satunya kada pas lainnya kada pas juga kan kada pas juga tu cilai pikih di mana garang ambilan pikih al sunnah wal jamaah imam Syafi'i imam Rafi'i itu yang dianjurkan Abbas sakumpul imam Ghazali mana Mansur al-Maturidi itu jadi fikih yang paling muktamar di Indonesia. Hah? Itu fikih. Nambah belajar tauhid, Pak. Kenapa gerang gunanya belajar tauhid? Kita bicara ilmu wali. Kalau bicara wali gampang cile. Itu kada kawalap yang menuruti wali, kada kawalap yang menuruti ilmunya. Wali cile ha sambahyang ngarebabian. Jadi cile belajar tauhid. Jadi guna belajar tauhid pada intinya pembersihan hati. Han tadi cile pikir pembersihan badan. Jadi belajar tauhid pembersihan hati daripada sifat ujuk, riya, sum'ah, sumbung, takabur. Pian rajin sembahyang menyambat orang kada sembahyang habis pahala pian nang kada sembahyang. Minta halal misalnya duan rajin sembahyang menyambat amang ijek nah pengulir sembahyang habis pahala duan gampang ijek tapi jangan juga amang ijek mahadang pahala urang tapi ulirna kok jam mahadang urang aja lain ini mahadang mah sambat urang terus kan jadi cil bahi ya Allah ya Rasul nyuruh ampih kah nih lini kukun nyuruh ampih kah bujuran ya Allah hancurnya amal ibadah cule karena ujub pria sumpah takabur hancurnya amal ibadah tuh kan itu gunanya kita pembersihan hati ulun minta maaf nih rajin puasa menyambat orang kada puasa betul minta maaf ulun hidup nih cule orang-orang seorang kada memberi makan orang jual kita menggadui orang hang hidup kada sugih juga. Jadi cile pembersihan hati daripada ujub tuh bahasa kita sama air ya. Ria tuh cile bisa sambahyang handak minta lihat. Mun kada dilihat orang kada nyaman. Kada dilihat orang. Kan mengurangi pahala tuh. Mengurangi pahala. Takabur beh aku jeung penyambahyang di kampung nalarnya parai umpama takabur ngaran itu cile jadi lebih jelasnya belajar tauhid supaya mengetahui sifat-sifat 20 Allah daripada wujud sampai mutakallim nah tu cile nang pacangan di bawah mati tu belajar dan ambilan tauhid cile pulang tauhid ni ambilan sunnah wal jamaah menurut paham Imam Abul Hasan Al-As'ari itu yang pesan Abah sakumpul bahari ulun samuan pakai sanad fikih pakai sanad tauhid pakai sanad tasawuf pun pakai sanad kada wani ulun kada pakai sanad tu cile intinya Pak belajar fikih pembersihan badan belajar tauhid pembersihan hati Mbah belajar tasawuf pang intinya gunanya pembersihan ruh yang rancak lo kemandangan di TV santapan rohani. Namun kada belajar tentang roh kaya apa pian memahami santapan rohani. Rohani itu iya roh. Rohani bahasa Arab, bahasa kita ruhku. Santapan rohani jar. Han santapan rohani kaya apa? Kaya apa gerang pembersihan roh? Kadanya kawa aja nih kada belajar. Han kada kawa menyambat. Kaya apa supaya kita ini nah maksud pembersihan roh tu cile kayak apa supaya roh kita ni nyaman boleh kehadirat Allah kita kalau nih kehadirat Allah kayak apa supaya nyaman itu aja kan cile
Nya jilai minta halal, minta rida, inya ada nang dicabut barakarasan. Ini menurut hadis, ada nang dicabut nang barakarasan, ada nang secara lambut, ada nang kada becabut. Hanya mana ambil nang kada becabut. Ada aja pilihan A, ada B, ada C, ada C. Makanya apa? Jadi supaya jangan kada becabut. Inya ada ilmunya masing-masing. Nya jilai ilmu ni jangan sabuting beisi. Wilek sabuting ya nama nyalahkan ke orang minta halal minta rida sabuting aja kanya pikir besi ada orang belajar tauhid sasat tak minta halal minta rida ilmunya sabutingannya awan mengaji kada jauh. Jadi menurut keterangan cile ada nang masalah roni, ada nang dicabut bakarasan, ada nang dicabut secara lambut, ada nang kada bacabut. Inya bulik seorang sesuai dengan dalil inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu dalilnya bila inya bacabut bakarasan kullu nafsin ja ikatul maut. Nah dicabut cile bakarasan. Sama pada Quran. Mbak, jadi telah diartiakan innalillah inna itu sesungguhnya telah berpulang ke rahmatullah atau bahasanya mana cila asalnya datang dari Allah kembali kepada Allah lalu nyaman kan lalu nyaman lalu nyaman. Makanya kita cila disuruh menuntut ilmu wali atau ilmu rasulullah, pelajarilah ketiganya yaitu fikih tauhid tasawuf, fikih pembersih badan, tauhid pembersih hati, tasawuf pembersih ruh. Lalu nyaman bersih badan, bersih hati, bersih ruh. Kan ketiganya bersih, setiap bersih artinya suci. Bila inya suci lalu nyaman boleh ke yang maha suci. Allah tu cila maha suci. Karena nang maha suci itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun jelaskan lagi, jelasnya pian handak sembahyang bersuci kata. Nah pian bahasanya handak menghadap Allah bersuci kata. Han bersuci sama cilai pian handak meninggal bersuci berdahulu. Han bersuci berdahulu. Ujuran bersuci berdahulu. Kayak apa menyuci ya tadi kita kekurangi ya. Nang dahulu nang ahli rompi wal jamaah dikurangi umpama nih ada juga gitu ahli rompi wal jamaah saat hakikat dia cilai ulun menasihati diri ulun ulun kada pintar cilai minta maaf pintar bukan pian pada ulun cuma keuntungan kan nih ngutin grup pun kita lah kan. Jadi pada intinya cilai ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf selalu berkaitan. Jadi ilmu itu cila ilmu wali pian salah satu mahina ilmu nang tahina wali. Belum belum lagi. Belum. Kan nyaman kalau ci ilmu fikih cile ulun buktiakan. Jadi selalu berkaitan, berkaitan fikih cile awak, tauhid hati, tasawuf roh. Tapi sahada roh awak hati roh selalu berkaitan. Hancil berkaitan ujar anak agai asa asa itu punggel jadi cilai ulunnya minta maaf minta halal kenapa juga orang di rumah menyuruh baca menakib gitu nah. Maka malam ini aja malam parah cilai alhamdulillah si bungol ini nah cuma malam Selasa ada waktu nah lainnya alhamdulillah majelis minta maaf cilai minta halal minta rida amun kita takutan belajar salah satu ilmu wali misalnya belajar ilmu tasawuf ketinggian jar umpaman ujar juga nih adalah cil katarangannya di Quran di hadis kadada nang ketinggian itu kadada tidak ada bahasa ketinggian bagi orang nah mau belajar minta halal minta rida ulun ini meluruskan nang adanya kina sasat jar di mana ada sana ilmu wali sasat adalah ilmu wali sasat ada kada ada kina kada besambahyangan jar adalah wali kada sambahyang nang menyambat aja nang kulir kita ni kulir aja ya Allah ya Rasul kada ada cila ilmu wali itu nang kada besambahyangan